Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena Anda semua singgah di Facebook Media Maju DC. Alright, kita bersiaran daripada studio mediamaju.com Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia. Alright, Anda selalu singgah di sini di Facebook Media Maju DC. Okey, sekarang kita menjalankan carta lagu Studio Media Maju. Kita ada 21 calon, iaitu 12 daripada artis Indonesia dan 9 daripada artis Malaysia. Okey, oleh kerana kita ada 21 dan oleh kerana kita nak umumkan keputusan ini adalah pada minggu pertama, jadi lebih baik saya akan umumkan tempat-tempat yang menduduki daripada tangga 12 ke 1 saja. Manakala di tangga 13 hingga 13 hingga 21 saya tak umumkan. Kenapa? Kerana baru minggu pertama. Jadi rasa macam kesian pula kalau kita nak sebut dia tangga tercorot. Kita pergi peluang sehingga minggu depan. Minggu depan tengok sama ada ada perubahan atau tidak ada perubahan. Kalau saya tidak menyebut di tangga berapa dia ada itu, maknanya dia tangga di bawah pada 13. 13 dan ke 21. Jadi saya tak sebut tangga berapa ya. Jadi kita cuma promokan lagi lagu-lagu yang di tangga 21 hingga tangga 13 itu, agar anda semua akan memberi undi sama ada mereka boleh naik ke tangga yang lebih tinggi atau tidak. Sebab tiga tangga yang paling bawah, iaitu tangga 19, 20, 21, mereka yang di tangga berkenaan akan terkeluar daripada senarai pada minggu ketiga nanti. Pada minggu ketiga kita akan gantikan dengan calon-calon lagu yang lain. Setakat ini dah ramai yang WhatsApp saya di Malaysia ataupun ramai yang WA saya di Indonesia, 6017 611 5725. Mereka WA saya untuk nak masuk carta lagu ini. Jadi saya cakap sabar dulu, sabar, kerana kita nak tunggu sehingga minggu ketiga. Minggu pertama, minggu kedua kita umumkan siapa keputusannya. Dan lepas tu kita akan keluarkan, kita akan beritahu, kita keluarkan yang tiga di bawah. Dan kita akan masuk calon-calon baru. Bergantung berapa orang ada calon nak calonkan, nanti kita masukkan. Kalau boleh kita nak masukkan semua yang siapa yang hantar pada masa sekarang sehingga pada minggu ketiga nanti. Jadi seperti saya sebut awal tadi, untuk mengumumkan keputusannya pada minggu ini, saya hanya akan menyebut di tangga 12, di tangga 11, di tangga 10 dan di tangga ke 1. Mana yang lain-lain tu yang saya tak sebut di tangga berapa tu, dia ada di bawah lah, di bawah ya. Jadi ada juga di yang di tangga yang di bawah tu, dia bilangan undinya sama. Sama aje. Bilangan undi yang dia peroleh tu sama. Jadi bila sama, kita nak sebut tangga berapa ya? Susah juga tu. Ramai yang tangga yang baki lagi berapa ya, 9 artis tu mendapat bilangan undi yang sama. Jadi bolehlah terus di diundi, boleh digabung dengan rakan-rakan agar mereka mengundi. Okey, saya nak bacakan komentar yang masuk dalam Facebook Media Maju DC. Sahabat saya daripada wilayah Aceh, Fajri M. Yasin, ditulis itu salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Fajri. Terima kasih kerana singgah di Facebook Media Maju DC. Alright, Harry Jambak juga ada di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat siang Pak Cik. Apa mat siang ya? Maaf saya tak berapa biasa dengan perkataan mat siang. Selamat siang agaknya. Okey, selamat siang. Mungkin perkataan pendeknya mat siang. Okey, saya selalu nampak
Fajri dan Harry singgah di Facebook Media Majudisi. Jadi pada mereka dan rakan-rakan yang lain, teman-teman di Indonesia, sila gabung dengan teman-teman yang lain supaya mereka juga menonton carta lagu Studio Media Maju. Okey, kalau anda ada bergabung dengan mana-mana grup FB, terutamanya grup FB yang public, boleh kongsikan link posting ini dengan grup FB tersebut. Itu dia sahabat kita daripada Nusa Tenggara agaknya, Kencana Jingga. Salam santun tengah hari Pak Cik Syukri terbaik. Waalaikumsalam. Terima kasih Kencana Jingga kerana singgah di Facebook Media Maju DC. Oleh okey, hari ini kita ingin mengumumkan kedudukan ataupun keputusan carta lagu Studio Media Maju. Okey, mungkin Kencana Jingga juga ingin bergabung dengan teman-teman agar mereka juga menonton program ini. Terima kasih Kencana Jingga. Alright, saya umumkan tempat-tempat ataupun tangga yang di bawah pada tangga ke-12. Tak mestinya dia tangga 21 ya. Maksudnya dia antara tangga 13 ke-21. Sebab sebagainya itu dia mempendapat undi yang sama banyak. Okey. Saya akan mainkan sedikit calon-calon yang masih di tangga yang di bawah. Okey, agar anda semua terus mengundi, dan bila anda mengundi, harapan kita agar ia akan naik ke tangga yang berikutnya. Dengan melihat videonya, mungkin anda tahu siapa artis ini, dan dia masih di tangga di bawah. Jadi kalau anda mengundi agar dia boleh naik ke atas, ini dia. Anda tahu siapa calon ini ya? Lagunya Bukannya Dirimu, tapi anda nampak di tepi itu kan ada nama dia. Jadi dia masih di tangga yang di bawah. Dia tangga dalam kumpulan tangga di bawah daripada 13 dan ke bawah. Moga kita ada lagi satu minggu untuk anda calonkannya naik ke tangga yang lebih atas. Semua yang tak berguna, apa guna lagi aku
Lagunya bagus, lagunya bagus. Bukannya Dirimu. Nama artisnya Arif Tiyu. Nama sebenarnya Syed Dina Arif, daripada Arsati, Pekanbaru Riau, Indonesia. Jadi anda saja yang dapat menaikkan Arif Tiyu ini ke tangga yang lebih atas. Kalau anda tak mengundi, kemungkinan pada minggu depan Arif akan terkeluar daripada senarai. Itu kemungkinan besar. Jadi apa yang anda boleh buat? Anda bergabung dengan teman-teman program carta lagu ini dan minta teman-teman undi artis yang anda minati itu. Silih berganti hari, aku yang hina ini. Kalau anda tidak segera berbuat demikian, ditakuti minggu depan, minggu akhir, lepas itu minggu ketiga, kita akan gantikan dengan calon-calon baru. Okey, ini adalah artis-artis yang saya sebutkan sebagai tidak ada tangganya di bawah daripada tangga 12. Mereka mendapat undi yang lebih kurang sama aja, sama banyak. Jadi anda, hanya anda yang dapat menaikkan ke tangga yang lebih atas. Apa guna lagi aku pertahankan, semua telah terjadi berulang kali. Itu tadi Arif Tiyu berada di tangga di bawah. Hanya anda saja yang dapat memberi undi dan menaikkannya ke tangga yang lebih atas. Okey, jom si kumbang telah situ hadir. Encik Syukri berjaya terus. Terima kasih, jom. Okey, siapa lagi ada yang ada di situ ya? Hadi Dermawan, selamat sore Pak Cik. Okey, selamat sore. Mudah-mudahan sihat dan sukses berjaya. Amin. Sahabat saya Ringo and teman pun ada. Salam semua. Waalaikumsalam. Okey. Seperti yang saya sebutkan, kita preview sedikit saja lagu-lagu yang berada di tangga 13 dan ke bawah. Mereka kebanyakan mendapat undi yang sama banyak. Yang hampir-hampir sama banyak. Jadi saya tak meletakkan di tangga berapa. Andainya penonton-penonton tak mengundi mereka, ditakuti mereka akan keluar daripada senarai pada minggu depan.
saya perlukan seorang lagi artis daripada Indonesia yang juga berada di tangga yang di bawah daripada tangga 12 bawah. Dan lagunya bagus. Tapi kalau anda tidak mengundi dan menaikkan ke tangga lebih tinggi, ditakuti ia akan tergolong kepada tiga lagu yang paling bawah dan akan terkeluar pada minggu depan. Pada minggu depan kita akan umumkan keputusannya sekali lagi. Jadi kalau ada di tangga tiga yang bawah, terkeluar. Sayangnya lagunya bagus. Jadi anda yang hanya anda yang dapat membantu agar lagunya terus naik ke atas. Siapa penyanyi itu agaknya ya? Kalau lihat sedikit background di sini, mungkin anda dah dapat menekan ya. Dapat tegak tak? Siapa itu artis itu? Sebagian daripada anda dah dapat menekan ya. Artis ini yang berkemungkinan akan keluar pada carta minggu depan sekiranya anda tak terus mengundi. Siapa ya? Ia adalah Jom Si Kumbang. Diam sepi, angin berhembus panas, mencekam rasa takut di hati. Setiap detik menyapa, tangis hati tak bersuara lagi, langkah kaki mulai terhenti, impian memata alam. Lagunya bagus, lagunya berkenaan dengan usaha kita memerangi COVID-19. Namun anda lah yang akan menentukan sama ada Jom Si Kumbang akan terus berada dalam carta. Jadi kalau anda tidak mengundi, sayang, lagu ni bagus, bagus sangat. Message yang ada dalam lagu ini pun bagus. Jadi ia berada di tangga yang di bawah daripada tangga 12. Jadi antara 13 dan 21. Caranya mudah. Anda gabungkan posting ini dengan rakan-rakan bagi mereka lihat, ataupun gabungkan posting undi itu. Ada satu posting undi di media Maju DC. Anda gabungkan posting itu dan minta teman-teman anda undi artis anda. Itu saja yang akan menjaminkan artis anda tidak berada tiga tangga yang paling bawah. Itu saja. Jom Si Kumbang kata saya tengah show tapi saya sempat nonton media Maju DC. Oh, terima kasih. Terima kasih Jom Si Kumbang. Oh, Syukri Osman pun ada. Dia tulis itu. Waalaikumsalam semua. Alright. Semoga Syukri Osman sihat-sihat sentiasa. Oh, itu isteri saya. Memata Allah. Takut yang bawa pak ini,
dalam, doa kami panjatkan. Kami tak berdaya akan semua ini, hanya padamu kami menunggu. Hilangkan rasa itu tadi Jumsi Kumang. Tadi mulanya saya telah siarkan Arif Siu, Bukannya Dirimu. Yang kedua tadi Jumsi Kumang, Padamu Ya Allah. Jadi sokongan Anda diperlukan agar lagu mereka tidak terkeluar daripada carta pada minggu yang akan datang. Okey. Alright, artis daripada Malaysia juga berada di tangga-tangga di bawah daripada tangga 12 dan berkemungkinan akan terkeluar pada carta minggu depan jika anda semua tidak memberi sokongan padanya. Siapa artis Malaysia itu ya? Okay, nampak itu namanya ya. Check that dengan lagu Tolong Ingati Aku, juga di tangga di bawah berkongsi mata yang sama dalam carta ini. Datang dan pergi tak pernah aku miliki, dan tertutup sudah rasa untuk dicintai. Saat indahku bersamamu masih utuh di ingatanku, dan senyuman terindah darimu tersemat abadi di jiwaku. Oh, tolong ingati aku tentang cintamu yang tulus murni, dan tolong ingati aku untuk terus mencintaimu. Tolong ingati aku tentang cintamu yang tulus murni, dan tolong ingati aku untuk terus mencintaimu. Ya, lagunya bagus. Lagunya juga mempunyai kualiti yang bagus. Sama ada vokalnya, musiknya dan rakamannya. Tajuk lagu tadi Tolong Ingati Aku. Check that. Lagu ini juga berada di tengah-tengah di bawah daripada tangga 12. Jadi berkemungkinan akan terkeluar daripada carta pada minggu ketiga. Sayangnya. Menanti seribu mimpi di dalam hayatku ini, aku menanti
cinta sejati. Saya rasa peminat-peminat Cik Dek di Nusantara ramai juga. Jadi sokongan kita bagaimana? Sokongannya dengan cara bergabung, share YouTube channel Cik Dek. Di mana nak dapat YouTube channelnya? Dalam senarai undi. Dalam senarai undi itu ada YouTube channel Cik Dek. Jadi bergabung, kongsi dengan teman-teman supaya mereka pergi ke situ dan pergi ke senarai undi dan memilih artis-artis yang mereka minati agar mereka terus kekal dalam carta lagu Studio Media Maju ini. Ya, betul seperti kata Ringo, calon dan pendukung calon harus share dan share. Mohon teman-teman ceria vote. Betul. Ya, anda berada dalam carta lagu Studio Media Maju, mana baru Bangi Selangor Malaysia. Okey, terima kasih kerana anda selalu singgah di Facebook Media Maju DC. Dan sekarang ini anda mengikuti carta lagu Studio Media Maju. Ada 21 artis yang turut serta dalam carta ini, 12 daripada Indonesia dan 9 artis daripada Malaysia. Tadi saya telah umumkan artis-artis yang berkemungkinan akan terkeluar daripada senarai carta pada minggu ketiga tanpa sokongan anda. Artis-artis tersebut tidak akan bergerak naik ke tangga yang lebih atas. Saya hanya akan umumkan di tangga 12 siapa, di tangga 11 siapa, di tangga 10 siapa, hingga ke tangga 1. Manakala di tangga yang 13 dan hingga ke 21, saya tak nak sebut keputusannya kerana mereka share bilangan undi yang hampir sama. Okey, namun anda saja yang dapat merubah kedudukan mereka agar berada di tangga yang lebih atas. Terima kasih sahabat kita Linda Zainuddin yang singgah di Facebook Media Maju DC untuk melihat carta lagu Studio Media Maju. Linda tulis assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Tuan Syokri dan Syekh. Terima kasih Linda kerana terus berkongsi posting daripada Media Maju. Berikut seorang lagi artis daripada Indonesia yang berkemungkinan akan terkeluar daripada carta pada minggu ketiga. Artis berkenaan adalah, cuba anda lihat, anda tahu siapa artisnya ya? Tahu tak artisnya? Anda tahu ni. Ini lagunya. Sangaju ramu raso di hati, jiko takana maso nan lalu, babimbiangan tangan dalam kisah cinta, sanang di hati tiado nan lain. Denai manjaku bang
gajo janji, janji sahidui nanjo sambati, bungo-bungo cinta dipupuak dijago, dan siram bungo haroka kamba. Jalan kita melangkah, duto tak buka. Adik bagilah mencari salah, mengingkari janji. Ya, itu dia Rian Dek daripada Payakumbu Sumatera Barat Indonesia. Lagu dicalonkan untuk carta Studio Media Maju adalah Luswah di Panantian. Komposer All Glory Music oleh 21st Studio Indonesia. Kemungkinan Rian Dek dengan lagu Luswah di Penantian juga akan tercicir daripada carta pada minggu ketiga nanti. Hanya anda yang akan menentukan sama ada Rian Dek akan terus bergerak ke tangga yang lebih atas. Terima kasih Riandi kerana singgah di Facebook Media Maju DC. Dia tulis itu selamat petang Pak Cik, selamat petang daripada Payakumbu Sumatera Barat Indonesia hadir. Terima kasih. Ini Riandi kena gabung-gabung dengan teman-teman. Hantar YouTube channel, hantar undi, link undi itu, pautan undi itu hantar dengan teman-teman agar lebih ramai teman-teman undi lagu Rian ini. Kalau tidak, saya khawatir lagu Lusuh di Penantian yang bagus ini akan tercicir daripada sinar carta. Denai manjago bapa gajo janji, janji sahidui nanjo samati, bungo-bungo cinta jago, dan siram bungo haroka kambang. Seiring jalan kita melangkah, duto tak buka, adik bakilah mencari salah, mengingkari janji. Lah itu dia Rian Dek dengan Luswah di Penantian. Okey, calon yang berkemungkinan akan tercicir dalam carta lagu pada minggu ketiga. Anda sekarang sedang menonton carta lagu Studio Media Maju Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia. Alright, terima kasih. Oh, kita ada lagi sahabat kita Andri Epro yang singgah di Facebook Media Maju DC. Kita ada lagi sahabat kita Hendra Gunawan. Terima kasih Hendra Gunawan. Saya rasa ini pertama kali Hendra Gunawan singgah di Facebook Media Maju DC. Okey. Salam perkenalan Pak Cik Medan, Sumut Indonesia, Sumut Sumatera Utara. Saya cuba untuk nak menjadi biasa dengan perkataan-perkataan pendek ini, perkataan-perkataan singkat ini, seperti Sumbar Sumatera Barat, Sumut Sumatera Utama. Okey, Hendra tulis Luswah di Penantian the best. Yes, lagu Luswah di Penantian tu bagus, nyanyian Rian Dek itu. Tapi teman-teman tidak mengundi. So Luswah di Penantian dia ada di tangga yang di bawah daripada tangga 12, antara 13 dan 21. Saya tak nak sebutlah di tangga berapa, sebab di bawah kan. Jadi kalau teman-teman tak mengundi, kemungkinan Luswah di Penantian akan tercicir pada minggu ketiga dan digantikan dengan calon
lagu-lagu yang lain pula. Ada banyak lagu yang dipohon oleh artis-artis Indonesia dan artis-artis Malaysia untuk masuk carta ini. Jadi anda saja yang akan menentukan Lusuh di Penantian itu akan terus berada dalam carta dan bergerak naik ke tangga yang lebih atas. Alright, kita akan terus berseran dari Studio Media Maju.com, Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia. Siapa lagi artis yang berkemungkinan akan tercicir daripada carta lagu Studio Media Maju ini? Artis tersebut adalah saya telah melihat di senarai ini ya. Saya sedang melihat di sinarai ini siapa ya artis ini. Okey, jom kita dengar lagunya. Mana lagunya? Lagunya Berbagi Hati. Anda tahu Berbagi Hati? Siapa yang nyanyikan lagu itu? Berbagi Hati. Mungkin sebagian daripada anda dah tahu ya. Dah tahu lagunya. Ini lagunya. Coba dengar dulu siapa dia. Itu dia artis anda daripada Indonesia, Jas Mango dan Aurida Aman. Lagu bertajuk Berbagi Hati. Oh, lagunya bagus. Suara Jas Mango seperti suara Allahyarham Salim dari Malaysia. Tapi tanpa sokongan anda, kemungkinan Jas Mango dan Aurida Rahman Aman akan tercicir daripada carta pada minggu ketiga nanti. Undi yang diperolehnya rendah dan hanya anda saja yang dapat menambahkan undinya dan menggerakkannya untuk naik ke tangga yang lebih atas. Okey. Semua lagu-lagu yang dicalonkan daripada artis Indonesia semua bagus-bagus belaka. Bagus-bagus belaka. Mungkin kita kurang gabungkan atau kurang share dengan teman-teman. Jadi teman-teman tidak tahu. Kalau teman-teman anda tahu
pasti mereka akan beri sokongan mantul katanya. Mantap betul. Ya. Oke, anda perlu ambil tindakan segera, undi. Ada linknya dalam posting live ini juga, ada linknya, undi agar kita terus dapat bersiaran bersama Jazz Mango dan Aurida Rahman dengan lagunya Berbagi Hati. Oke. Okey, kita sedang bersiaran dengan carta lagu Studio Media Maju, Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia. Kita ada 21 calon lagu-lagu yang masuk carta ini. 12 daripada Indonesia dan 9 daripada artis Malaysia. Pohon sokongan dan bantuan anda sekalian, share program ini. Saya nak lihat ada berapa banyak share posting live ini ya di Facebook rakan-rakan kita. Kita sama-sama lihat berapa ada berapa share. Ada 18 share. Kalau seorang dapat share 10, dah banyak tu. Kita target hari ni untuk dapat 200, sekurang-kurangnya 200 share ya. Kita ramai-ramai share dan insyaAllah mereka akan menyokong artis-artis pilihan mereka daripada Malaysia ataupun daripada Indonesia. Berikut seorang lagi artis daripada Indonesia yang berkemungkinan akan tercicir daripada senarai carta lagu Studio Media Maju. Sekian lama hatiku
kering dan hampa, tiada yang mengisi relung jiwa. Sepi tanpa kasih dan cinta. Dia hadir bagai anugerah, damaikan rasa dan gelisah. Dan ikhlas pengorbanannya, tanpa lelah ia berikan. Betapa setiap hari ku merindunya, betapa ku jatuh hati padanya. Ku ingin dia jadi pendamping hidupku. Ku mencintainya seumur hidupku. Ku menyayanginya sepanjang usiaku. Ku titipkan doa, jaga dan lindungi dia. Dia yang ku damba dan ku harapkan jadi tambatan hatiku. Tuhan, kepada-Mu kukadukan semua rasa. Betapa aku mencintainya, menyebut namanya di setiap sujud terakhirku pada-Mu. Berharap kelak semua rasa ini sampai kepada-Mu. Dia bagai anugerah, damaikan resah dan gelisah. Tulus dan ikhlas pengorbanannya, tanpa lelah ia berikan. Ya, lagu ni bagus. Bagus lagu ni. Tapi belum dapat sokongan daripada teman-teman yang meminati artis Agung Fernando dan Mega Aru Kudwi. Lagu mereka Dia Anugerah Tuhan, sebuah lagu yang penuh dengan mesej yang sangat berguna untuk kita hayati bersama. Jadi bagaimana anda telah bersedia untuk mengundi mereka? Jika anda tidak mengundi, mereka mungkin tercicir dalam carta lagu ini pada minggu ketiga. Jom kita beri peluang lagi satu minggu hingga ke minggu kedua. Kalau minggu kedua lagu ini masih di tangga yang di bawah, dan tiga tangga yang di bawah akan digugurkan untuk diganti dengan calon-calon artis yang lain pula. Ada ramai permintaan untuk masuk carta ini daripada artis Indonesia, dan juga ada juga dari artis Malaysia. Ku mencintainya. Selamat datang ke Facebook Media Maju DC. Saya rasa Norani Syarif pertama kali singgah di sini. Tulis itu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Norani. Boleh share-share, boleh bagi-bagikan. Setakat ini saya lihat ada berapa ramai share. Saya lihat di sini 18 orang dah share. Mungkin Puan
Nuraini boleh share lebih ramai lagi ya, mungkin share dengan 10 rakan-rakan ke. Okey, apa yang ditulis oleh sahabat kita Linda Zainuddin. Tuan Syokri, sekarang ni lagu-lagu yang kedudukan 12 ke bawah ya, carta teratas ada umum tak? Maafnya tanya. Ya, saya akan umumkan carta 12 dan ke atas. 12, 11, 10, 9 dan seterusnya hingga ke pertama. Jadi tanggal 13 hingga 21 saya cuma mainkan begini agar kita tahu bahawa mereka berada di tangga yang bawah. Jadi kita masih beri peluang pada minggu pertama ini dan pada minggu kedua agar ada teman-teman kita boleh mengundi mereka. Dan kalau sambutan daripada rakan-rakan masih dingin kepada mereka dan kita kuatri, mereka akan terkeluar daripada carta carta lagu studio MediaMaju.com Bandar Baru Bangi. Kita ada lagi seorang sahabat baru singgah di Facebook Media Maju DC, Amina Dola. Tulis assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amina daripada Skudai, Johor, Malaysia. Okey. Terima kasih. Sila kongsi, sila share, sila gabung dengan teman-teman agar ramai lagi yang menonton carta lagu studio MediaMaju.com Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia. Alright, terima kasih Puan Amina. Sekarang ni kita mengumumkan lagu-lagu yang berada di tangga-tangga yang di bawah 13 hingga ke tangga 21. Saya tak nak sebut bilangan tangganya kerana mereka berkongsi undi yang hampir sama dan mereka dia ada di bawah. Jadi kita akan beri peluang, ini minggu pertama, kita beri peluang lagi satu minggu. Kalau mereka tidak bergerak naik ke atas, kalau ada di bawah, terutamanya yang tiga yang di bawah akan terkeluar daripada carta dan digantikan dengan calon-calon yang lain. Ramai artis-artis Malaysia dan artis-artis Indonesia terutamanya menunggu untuk masuk carta lagu ini. Betul seperti kata Linda Zainuddin, kena banyak share untuk vote nampaknya jika ingin lagu pilihan terus unggul di carta teratas. Betul. Okey, ada juga artis dari Malaysia yang berada di tangga yang di bawah dan berkemungkinan akan tercicir daripada carta pada minggu ketiga. Jadi masih ada lagi satu minggu untuk teman-teman sahabat-sahabat mengundi beliau. Siapa dia ya? Siapa dia? Dia adalah itu dia. Kenal kan? Kenal dia. Dia adalah Fitri. Kita dengar lagunya sedikit. Kita berdua tadi
Lagunya pun bagus, lagunya bagus. Fitri merakamkan lagu ini di studio Media Maju. Okey, Linda ada lagi mesej di situ. Maaf Tuan Syukri dan teman-teman, saya undur diri dulu. Okey. Silakan Linda. Terima kasih kerana singgah di Facebook Media Maju DC. Dan beritahu teman-teman, beritahu pada pendengar-pendengar radio I Love FM bahawa ada carta lagu studio Media Maju. Terima kasih Linda. Okey, anda sedang mengikuti carta lagu Studio Media Maju daripada studiomediamaju.com Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia. Kita ada 21 artis, 9 artis daripada Malaysia dan 12 artis daripada Indonesia yang turut serta dalam carta lagu ini. Itu dia seorang artis daripada Indonesia, BJ Arif Engler, tulis itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, selamat siang Arif. Okey, saya telah umumkan 7 calon-calon carta lagu yang berkemungkinan akan terkeluar daripada senarai pada minggu ketiga nanti. Jadi masih ada satu minggu lagi untuk anda semua mencalonkan agar lagu anda ini terus naik ke carta yang atas. Kalau dia berada di 3 tangga yang paling bawah, akan terkeluarlah daripada carta ini dan diganti dengan calon-calon baru. Alright, seperti yang saya sebutkan, saya hanya mengumumkan di tangga yang ke-12, 11, 10, 9 dan seterusnya hingga ke tangga 1. Jadi di tangga 13 dan 14 dan seterusnya hingga tangga 21, saya tak sebut di tangga berapa ya. Untuk memberi peluang mereka mendapat lebih banyak undi lagi ya. Okey, seorang lagi calon artis kita yang berkemungkinan akan terkeluar daripada carta jika anda tidak mengundinya. Artis ini adalah artis dari Indonesia. Okey, anda nampak video daripada YouTube channelnya ni, anda mungkin dah tahu lagunya ya. Ini lagunya. Nama asli artis ini adalah Buya Zarmon. Nama artisnya adalah Ramon Arman. Dia daripada Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan. Lagu yang dinyanyikannya adalah Lape dari Genggaman. Inilah dia, Ramon Arman. Kamu mungkin
pun are ganggaman cinta elo obati sakito salamono. Ya, ia adalah lagu yang berkemungkinan akan tercicir daripada carta pada minggu ketiga. Jadi masih ada lagi satu minggu untuk anda undi agar Rahman Arman dengan lagu Lape dari genggaman akan terus bergerak ke tangga yang lebih atas. Ada soalan daripada VJ Arif Engler. Cara memilih lagunya gimana pakcik? Arif belum mengerti. Okey, mudah je. Kan ada link dekat posting ini dan posting yang sebelumnya untuk pergi ke tempat pemilihan undi. Klik link itu, akan ada senarai lagu-lagu, senarai 21 lagu yang masuk lomba carta lagu ini. Dan di situ juga ada link ke YouTube channel untuk mendengar lagi sekali lagu-lagu yang kemungkinan anda nak pilih untuk carta lagu ini. Kemudian setelah itu kembali ke senarai. Dan sebelah kiri tajuk lagu itu ada satu kotak kecil. Klik di situ. Klik di situ akan ada tanda tick. Jadi boleh klik lebih daripada satu. Dah selesai klik, hantar. Scroll ke bawah dan serah. Ataupun hantar. Atau bahasa Inggerisnya submit. Tapi boleh mengundi hanya sekali. Kalau sudah mengundi dah tak boleh mengundi lagi dah. Sekali saja boleh mengundi. Jadi kalau Arif dia dah mengundi, nak terus tingkatkan lagi bilangan undi untuk lagu Arif, gabung dengan teman-teman, minta teman-teman pergi ke pautan itu, kepada link itu dan undi, undi lagu Arif, ataupun share ke Facebook yang besar-besar, grupnya yang ramai membersnya, yang ramai ahlinya yang bergabung. Jadi mereka, minta mereka undi. Seperti artis-artis yang lain yang mendapat undi yang banyak itu, mereka bergabung dengan teman-teman supaya teman-teman mengundi. Itu caranya. BJ Aris tulis itu apa? Sekali-kali suruh vokalis live vokal aslinya Pak Cik biar jelas asli apa tidaknya. Itu mungkin satu cadangan yang baik, satu cadangan yang baik. Okey. Ditulis itu, oh iyalah Pak Cik. Yes, yes. Kena bergabung dengan teman-teman. Kita juga ada yang singgah di program live ini sekarang. Siapa tadi saya nampak? Mana ya? BJ Arif minta DJ Roni juga hadir. Terima kasih. Itu dia lagu Rahman Arman. Jadi anda perlu bagi sokongan, kalau tidak dia terkeluar daripada senarai carta ini. Alright. Okay, anda sekalian sedang menonton carta lagu Studio Media Maju daripada studiomediamaju.com, Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Malaysia dan teman-teman di Indonesia yang bergabung, yang berkongsi posting ini agar ramai lagi dapat menonton. Tapi yang pentingnya anda pergi ke tempat mengundi, mengundi memilih artis-artis pilihan anda supaya mereka kekal dalam carta ini pada minggu-minggu yang akan datang. Kalau tidak, pada minggu ketiga nanti, masih ada lagi satu minggu, minggu kedua.
Kalau tidak pada minggu kedua nanti, kalau mereka berada di tangga, tiga tangga yang paling bawah, mereka akan tercicir. Mereka akan terkeluar daripada senarai dan digantikan dengan calon-calon baru. Satu cara juga untuk anda mendapat bilangan undi yang banyak adalah dengan share, gabung posting ini. Jadi kita lihat sekarang ni berapa dah dapat ya? Kita dah dapat 121 shares. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang berkongsi posting ini. Dan saya target hari ini untuk mendapat 200 share paling kurang. Kalau lagi lebih, alhamdulillah. Dalam carta lagu Studio Menteri Maju, kita ada ramai artis daripada Indonesia. 12 artis daripada Indonesia dan 9 artis daripada Malaysia. Dan sekarang saya menyiarkan di tangga 13 dan hingga ke 21. Cuma saya tak sebut tangga mana ya. Tapi mereka berada di tangga 13 hingga 21. 9 orang semuanya di tangga 13 hingga tinggal 21 ini. Jadi kalau anda tidak menyokong mereka, tak mengundi mereka, kemungkinan mereka tercicir pada minggu ketiga. Alright, ada lagi seorang artis dari Indonesia yang berada dalam kumpulan ini, yang kemungkinan akan tercicir jika anda tidak mengundi. Okay, siapa mereka ya? Oh, siapa dia? Bukan mereka. Siapa dia yang anda harus mengundi? Kalau tidak, ditakuti akan terkeluar daripada carta Studio Media Maju. Ini dia lagu dia. Lagu yang dicalonkan beliau dalam carta ini bertajuk Ingkar Janji. Dah tahu agaknya siapa calon ini ya. Ingkar Janji, penyanyi dari Indonesia. Siapa tu? Ada yang dah boleh teka? Mungkin betul tu, betul. Masih terbayang lambaian tanganmu saat melepas ku ke negeri orang. Masih terbayang air mata di pipi saat melepas menggapai cita untuk masa depan kita. Dulu kita berjanji takkan terpisahkan, walau apa yang terjadi. Itu dia Wijaya dengan lagu Ingkar Janji, dan berada dalam kumpulan yang mungkin akan tercicir. Masih ada lagi satu minggu untuk anda undi beliau jika anda ingin dia kekal dalam carta lagu Studio Media Maju. Saya akan mengumumkan selepas ini di tangga ke-12 dan seterusnya hingga ke tangga pertama. Jadi jangan ke mana-mana, terus ikuti carta lagu Studio Media Maju. Akan ku bawa duka di hati. Duka di hati.
di pipi saat melepas. Ku menggapai cita untuk masa depan kita. Dulu kita berjanji takkan terpisahkan, walau apa yang terjadi. Menyesal aku kembali ke kotamu. Itu tadi Winjaya dengan lagu Ingkar Janji. Winjaya daripada Pekanbaru, Riau, Sumatera, Indonesia. Jadi Anda terus mengundi 9 calon-calon tadi Ju ya. 9 calon-calon tadi itu terus mengundi mereka untuk mengelakkan mereka terkeluar daripada senarai carta lagu. Bagus sekali BJ Arif tulis itu, selamat bergabung sahabatku Rinal Dete Cabrio. Jangan lupa tonton dan like lagu aku Shop. Beri dia juga link kepada undi itu, Arif. Beri link undi, beri pautan undi itu kepadanya supaya dia boleh klik dekat pautan itu dan mengundi lagu Arif. Jadi selepas ini saya akan umumkan di tangga ke-12 carta lagu Studio Media Maju. Siapa ya? Jadi sebelum kita sampai ke situ, ayo kita dengar. Kita dengar ini apa yang akan dikatakan oleh sahabat kita Tuan Zainuddin Siddiq. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan hormat dari saya Zainuddin Siddiq dari Bandar Ciputra, Bangi Selatan, Malaysia. Tahniah saya ucapkan kepada artis-artis dari Malaysia dan Indonesia yang menyertai Lomba Carta Lagu-Lagu Facebook Media Maju DC Bandar Baru Bangi. Kepada sahabat-sahabat saya dari Malaysia dan Indonesia, jom, marilah kita beri sokongan kepada artis-artis yang berada dalam carta-carta lagu yang telah disiarkan dengan kita terus mengundi untuk mengekalkan carta yang teratas bagi artis-artis yang kita minati. Dan diharap kita terus mengundi untuk mengekalkan carta teratas kepada artis kedua-dua negara yang kita minati. Kekalkanlah ya. Kalau kita mau kekalkan di teratas, kita terus mengundi. Sekian. Assalamualaikum. Salam bahagia dari saya, Zainuddin Siddiq.
Itu tadi nasihat daripada teman kita Tuan Zainuddin Siddiq-Siddiq tentang carta lagu Studio Media Maju. Alright, anda dah bersedia? Jom kita layan. Ada sebuah lagu Tuan Zainuddin hantar melalui WA kepada saya, melalui WhatsApp. Lagu apa ya? Ayo jom kita dengarkan lagunya. Okey, anda sedang mengikuti carta lagu Studio Media Maju daripada studiomediamaju.com Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia. Terima kasih sahabat-sahabat saya di Malaysia dan teman-teman saya di Indonesia yang menonton, yang berkongsi, yang bergabung dengan teman-teman untuk terus bersama setiap program live daripada Studio Media Maju DC.
Kita ada 21 calon yang mengikuti carta lagu daripada artis-artis Malaysia dan artis-artis Indonesia. Ada 9 artis daripada Malaysia dan 12 artis daripada Indonesia. Siapakah artis yang berada di tangga yang ke-12? Ini dia artis daripada Indonesia menduduki tangga yang ke-12. Okey, jom kita bersama dengan Sabina Wafa. Itu dia Sabina Wafa berumur 8 tahun daripada Payakumbuh, Sumatera Barat, Indonesia dengan lagu Pasan Denai. Okey, umur 8 tahun telah dapat buat persembahan vokal yang sangat hebat. Dah dua lagu dirakamkan di studio di Payakumbuh dan ada lagi lagu-lagu yang sedang dalam proses untuk diterbitkan. Moga adik ini akan terus berjaya dalam bidang yang dicuburinya. Tahniah juga pada Umi Sabina yang mencipta lagu-lagu untuk nyanyian Sabina ini. Dan untuk minggu pertama carta lagu Studio Media Maju, Sabina Wafa berada di tangga yang ke-12. Okey, tahniah Sabina. Walaupun berada di tangga 12, ada 9 ataupun lebih lagi yang tangga di bawah. Mana tahu dalam minggu hadapan jika artis-artis lain itu mendapat sokongan hebat daripada teman-teman mereka, kemungkinan Sabina Wafa dengan lagu Pasan Denai tercicir daripada senarai juga ada kemungkinannya. Namun kalau teman-teman Sabina Wafa mengundi untuk Sabina terus berada dalam carta ini, insyaAllah bukan setakat terus berada dalam carta, kemungkinan akan bergerak ke tangga yang lebih atas daripada tangga 12. Malantau ke Subarang.
Demikian tadi di tangga ke-12 Sabina Wafa, lagu bertajuk Pasandenai. Siapa pula di tangga ke-11? Carta lagu Studio Media Maju. Di tangga ke-11, artis daripada Indonesia dengan lagunya Mencoba Melupakanmu. Coba melupakan dirimu kasihku, walaupun tak pernah bisa. Bayangan dirimu tak pernah kulupakan di saat aku sendiri. Tawa tangisan dan senyuman di wajahmu akan ku temui lagi, karena larangan dan keadaan diriku akhirnya kita berpisah. Mencoba lupakan dirimu tapi tak bisa lupakanmu, karena ku terlalu cinta, terlalu sayang kepadamu. Bagaimana ku melupakan dirimu, engkau selalu hadir di tidur malamku. Kenangan yang indah lah kita perbuat, kini sirna sudah. Itu dia Arsyadal dengan lagu Mencoba Melupakanmu di tangga ke-11 catat lagu Sedih Media Maju. VJ Aris tulis itu apa punya DJ Roni Rematun punya pakcik. okey, tapi nama artisnya adalah Arsyadal. Okey, selamat gabung DJ Roni Rematun. Terima kasih VJ Aris Bengler. Selamat datang Siti Hawa singgah di Facebook Media Maju DC. Siti Hawa dari mana ya? Tak kelihatan di sini dari mana-mana. Walau macam mana pun, sila share program ini agar lebih ramai teman-teman kita sama ada di Malaysia atau di Indonesia menonton program live ini. Tawa tangisan dan senyuman di wajahmu takkan ku temui lagi, karena larangan dan keadaan diriku akhirnya kita berpisah. Mencoba lupakan dirimu tapi
tapi tak bisa lupakanmu karena ku terlalu cinta, terlalu sayang kepadamu. Bagaimana ku melupakan dirimu, engkau selalu hadir di tidur malamku. Kenangan yang indah telah kita perbuat, kini sirna sudah. Itu dia Arsyidal, masih belum terjamin akan berada di carta lagu pada minggu-minggu akan datang, kecuali anda semua mengundinya. Dan untuk memastikan dia terus berada di tangga ke-11 carta lagu ini, dan jika anda tak terus menyokongnya, kemungkinan ada calon-calon lain yang akan mendahului Arsyidal. Sayang, persembahannya hebat. Persembahannya hebat sekali. Alright, hanya anda yang dapat menentukan Arsyidal terus berada dalam carta lagu ini. Alright. Anda semua sedang mengikuti carta lagu Studio Media Maju daripada studiomediamaju.com Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia. Terima kasih sahabat-sahabat di Malaysia dan teman-teman di Indonesia yang bergabung program ini. Juga terima kasih kepada artis-artis Malaysia, 9 orang artis Malaysia dan 12 artis daripada Indonesia yang menyertai carta lagu. Dan pada minggu mereka masih ada 1 minggu untuk berada dalam carta, dan pada minggu ketiga mereka akan digugurkan, iaitu 3 tangga yang paling bawah akan digugurkan dan digantikan dengan calon-calon artis yang lain, ataupun walaupun artis yang sama tapi lagu-lagu yang lain pula. Oh, DJ Roni ataupun Arsyidal sudah singgah di Facebook Media Maju. Di situ izin saya lagi di jalan. Hehehe. Hati-hati di jalanan, memandu dengan hati-hati. Saya nampak DJ Roni atau Arsyidal sedang onkan Facebook Media Maju DC sekarang. Jangan berkongsi-kongsi ataupun jangan gabung, tumpukan perhatian. Kalau tidak, berhenti di tepi jalan untuk terus menonton. Okey. Tadi kita telah umumkan tadi Arsyidal ataupun DJ Roni berada di tangga yang ke-11 dengan lagu Mencoba Melupakanmu. Berikut kita akan umumkan keputusan carta lagu Studio Media Maju minggu pertama. Siapakah di tangga yang ke-10? Di tangga ke-10, artis daripada Indonesia, Hutri Jambak. Lagu yang dipilih untuk carta ini, Janji Cinta Hanya Carito. Jom kita bersiaran bersama dengan Hutri Jambak. Bertanam tabu di tepi bibir, mandayo denai yo janji-janji. Tadayo denai yo la tadayo. Ko adi nyatokan cinto ha
hati kadenai nan basang kuikan de ulah dayo kumbang babang so denai nanti do adia tinggalkan mana ko cinto adia katokan dikonya saya. Okey, lagu Janji Cinta Hanyo Cerita ni vokalnya oleh Hutri Jambak. Sebenarnya beliau juga seorang komposer. Jadi untuk lagu Janji Cinta Hanya Cerita ni komposernya juga Hutri Jambak dan muzik oleh Deki Rian. Okey. Hutri berasal daripada Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Pernah memenangi berbagai festival lagu, juga dinobatkan sebagai Bukit Tinggi Tourism Ambassador 2006 dan West Sumatera Tourism Ambassador 2006. Okey, itu dia penganugerahan kepada bakat Hutri Jambak. Biarlah denai pai bajanglah. Mampukah Hutri Jambak mengekalkan di tangga ke-10 ataupun terus bergerak ke tangga yang lebih atas? Hanya anda semua yang akan menentukan. Walaupun kita rasa tangga ke-10 ni dah kita kata dah macam terjamin, terjamin daripada beberapa puluh lagu yang dicalonkan. Mana tahu lagu-lagu lain juga, terutamanya lagu-lagu daripada artis-artis Indonesia dan artis-artis Malaysia ini yang begitu berkualiti dan dapat menangkap minat pendengar-pendengar di Malaysia dan di Indonesia. Kemungkinan juga lagu Janji Cinta Hanya Cerita tersingkir pada minggu ketiga. Semua kemungkinan boleh berlaku kecuali anda mengundi lagu ini supaya ia kekal atau bergerak ke tangga yang lebih atas. Adia katokan jikonya sayang ke orang lain cinta nan suci adia dutoi sakitnya sampai kahulu hati usalah denai dihau juo yo kato cinto tapi babiso padianyo hati indah tak tahankan biarlah denai pai bajanglah. Anda sedang mengikuti Carta Lagu Studio Media Maju. Tadi di tangga yang ke-10 Hutri Jambak dengan lagunya Janji Cinta Hanya Cerita. Okey, siapa kepala di tangga yang ke-9? Kita terus bersama dengan saya untuk melihat siapa penyanyi ini yang berada di tangga ke-9. Anda pasti anda kenal dengan artis ini ya. Ayo kita bersama beliau sekarang. Okey. Tipu denganmu, aku inginkan kebahagiaan tanpa kamu.
Ah, ini dia calon artis daripada Malaysia yang berada di tangga ke-9 dengan lagunya Bahagia Tanpamu. Komposer lagu ini adalah Rafi Ali dan rakaman dibuat di studio Arbanji Kedah Malaysia. Musician ataupun music arrangementnya juga dibuat oleh Arbanji Paipi. Adakah Nora Nazira selesa berada di tangga ke-9 ini atau akan menurun ke tangga yang lebih bawah? Kalau anda yang mengundikan lagu ini, tapi cuma sekali saja boleh undi tahu, untuk menentukan sama ada lagu Nora Nazira kekal di tangga ini ataupun bergerak ke tangga ke atas. Semuanya bergantung kepada sokongan anda semua kepada Nora Nazira. Saya setuju dengan Syidan Ludin, semuanya handal-handal, baik-baik semuanya, bagus-bagus, vokal, kualiti vokal yang sangat mantul, sangat mantul, mantap betul. Okey, anda sekalian, ayo kita dengar salah seorang daripada calon carta lagu artis daripada Indonesia, Jom Si Kumbang, apa yang nak diperkatakannya. Mari kita bersama dengan Jom Si Kumbang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelum saya berucap, saya bahasa Melayu, saya bahasa Malaysia, bertujuan untuk lebih faham ke Encik Sukri beserta kawan-kawan dan rakan-rakan kru studio Media Maju DC yang beralamat di Bangi, Selangor, Malaysia. Dan dalam kesempatan ini saya berbahasa Melayu bukan untuk tujuk ataupun berlagak, minta maaf untuk lebih faham Encik Sukri beserta kawan-kawan dekat Malaysia. Saya dulu pernah duduk Malaysia 12 tahun dan insyaAllah walaupun sedikit lupa bahasa Melayu, tapi saya akan cuba bahasa Melayu. Okey, dalam kesempatan ini saya beri sokongan penuh kepada Encik Sukri beserta kru dan kawan-kawan Media Maju DC dekat Malaysia untuk menyiarkan lagu-lagu daripada kita, artis-artis Indonesia and Malaysia, untuk mengudara. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Encik Sukri dan beserta kawan-kawan studio Media Maju DC. Dan untuk ini saya akan cuba livekan lagu saya Padamu Ya Allah, dan lagu ini mempunyai mesej untuk kita kerana kita sekarang dilanda satu penyakit seluruh dunia, iaitu penyakit COVID-19 ataupun Corona. Thank you.
siang sepi, angin berhembus padang, mencekam, menusuk di hati, setiap detik menyapa. Live saya dengan lagu Padamu Ya Allah. Semoga lagu ni boleh kita bawakan kepada diri kita dan kita ambil hikmah daripada semua ni, bahawa kita sekarang ni tengah diuji oleh Allah Subhanahu Wataala. Okey, untuk mempersingkat masa, saya selalu beri sokongan kepada seluruh artis artis Indonesia. Seperti Zazkia Rayani, Umi Febrina dan Darsel serta yang lain-lain, lupa saya. Dan juga kepada artis-artis Malaysia yang ikut carta dalam media musik DC. Okey, di dalam kesempatan ini saya ucap sekali lagi terima kasih kepada Encik Sukri. Encik Sukri tu sengih-sengih tu kan, tengah saya bahasa Melayu, dia kata betul ke tidak dia cakap dia ni. Okey, gurau Encik Sukri, kalau ada yang salah maklum je lah, dah lama tak cakap Melayu. Okey, inilah studio mini saya, studio kecil, tempat saya buat lagu dan saya record dekat Bandar Padang. Okey, semua kepada rakan-rakan artis Malaysia seperti Rafi Ali dan kepada artis-artis lain yang tak saya sebut nama, saya lupa. Selamat dan saya selalu beri sokongan kepada semua. Okey, Encik Zukri berserta kawan-kawan dan rakan, saya Jum Sekumbang. Selamat berjaya kepada studio Media Maju DC yang beralamat di Bakri Selangor, Kuala Lumpur. Saya pernah ke sana tapi tempat studio belum lagi kerana dulu saya tak tahu mana studio dia. Okey, Encik Sukri tengah sengih-sengih, senyum-senyum. Okey, saya Jus Kumbang. Itu kita dah dengar daripada Jom Si Kumbang tentang carta lagu ini dan tentang sahabat-sahabat artis-artis Malaysia dan artis-artis Indonesia. Terima kasih Jom Si Kumbang kerana menghantar video klip itu kepada saya. Okey, kita terus bersiaran. Sekarang kita tiba di tangga yang ke-8 carta lagu Studio Media Maju. Siapakah di tangga ke-8 carta lagu Studio Media Maju? Tuan-tuan semua sahabat-sahabat Malaysia dan teman-teman Indonesia, kenalkan klip video ini
Inilah dia klip video Montello dengan lagunya Bila Sudah Tua. Bila sudah tua, semua sudah dirasa. Susah senang, pahit manis, ada ramuannya. Bila sudah tua, suami istri. Okay, Montello berasal daripada negeri Kedah Darul Aman Malaysia, kini menetap di Shah Alam Selangor Darul Ihsan. Beliau mempunyai kemahiran tinggi dalam bidang seni khat dan menjadikan bidang penciptaan lagu dan rakaman album lagu ini sebagai sebahagian daripada kerja dakwah. Pergi sini, pergi sana, tapi abu pun tak rah. Bila sudah tua, masa kita masih kuat. Bertanya khabar, ambil nasihat, insya Allah ada berkah. Jadilah seperti pohon sagu, wujudnya penuh dengan membantu. Walau tua berbakti selalu, tanpa mengira masa berlalu. Jangan jadi seperti lalang, hidupnya umpama petualang. Jalan baik selalu dihalang, senangkan diri, susahkan orang. Bila sudah tua, penyakit datang panjang berjelang. Okey, anda terus mengundi untuk memastikan Montello berada di tangga ke-8 ataupun di tangga yang lebih baik. Kalau tidak, kalau tiba-tiba calon-calon artis lain daripada Malaysia dan daripada Indonesia tiba-tiba mendapat sokongan padu daripada rakan-rakan mereka, kemungkinan Montello akan dengan lagu Bila Sudah Tua akan berada di tangga yang ke bawah. Lagu ini satu lagu nasihat. Kita ada sahabat baru yang singgah di Facebook Media Maju DC, iaitu Aida Zabar. Aida Zabar daripada mana? Daripada Semanggol, Perak. Terima kasih. Terima kasih kerana singgah di Facebook Media Maju DC. Terima kasih kerana mengundi. Sila mengundi carta lagu Studio Media Maju. Artis-artis Malaysia ada 9 orang, artis-artis Indonesia ada 12 orang. Pasti yang mereka kekal di tangga yang terbaik, tangga yang teratas. Terima kasih sahabat saya Ismail Fahri daripada Singapura yang juga sedang menonton live sekarang ini. Senangkan diri, susahkan orang. Bila sudah tua. Juga ada sahabat kita Tarmizi daripada mana ya? Tarmizi mungkin daripada Indonesia. Tanda ajal dah dekat. Apa kata sahabat kita Zainuddin Sidik-Sidik? Tuan Zainuddin tulis yes, lagu yang paling minat kerana saya dah tua. Lagu yang santai dan sering kata yang buat pedoman sahabat. Sebaya saya penuh makna yang tersirat. Depan lain, belakang lain. Jangan jadi si duit cili, depan lain, belakang lain. Thank you.
Anda sedang menonton Carta Lagu Studio Media Maju daripada studiomediamaju.com Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia. Terima kasih kerana bersama-sama berkongsi siaran. Setakat ini saya nampak sudah ada 123 shares. Mungkin seorang boleh share 10, sila share supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita juga dapat menonton Carta Lagu Studio Media Maju. Target saya hari ini untuk mendapat 200 share. Bolehkah anda beri kerjasama? Sebab dalam posting ini juga ada link ataupun pautan kepada tempat untuk buat undian. Undian lagu mana pilihan anda untuk mengekalkan mereka dalam Carta Lagu Studio Media Maju. Oh, Aida Zabara respon di situ. Dia daripada Pantai Remis Perak, Darul Rizwan, Malaysia. Terima kasih Aida Zabar. Sila kongsi dengan teman-teman anda. Saya terus menerima pencalonan lagu-lagu baru untuk ikut serta dalam carta. Ramai daripada artis Indonesia dan artis Malaysia yang menghantar. Anda boleh hantar menggunakan WhatsApp 6017611-5725. Bagi teman-teman Indonesia, sila gunakan WA 6017611-5725. Alright, terkini saya terima satu pencalonan dari sahabat kita di Malaysia yang bernama Ijan. Ijan dari band Meteorix. Dia menghantarkan profil lagu dan dia menghantarkan profil lagu ya. Dia hantarkan profil lagu. Okey, lagu-lagu yang nak dicalonkan itu perlu berada di YouTube channel sendiri. Perlu berada di YouTube channel sendiri dan menghantarkan melalui WA ataupun melalui WhatsApp kepada saya URL-nya. Dan nanti pada minggu ketiga kita akan gugurkan 3 lagu yang paling bawah dalam carta dan gantikan dengan calon-calon baru. Jadi Ijan boleh bersedia, boleh hantar melalui sekarang. Dan bila tiba masanya nanti kita akan masukkan ke carta lagu Studio Media Maju. Alright, tadi kita di tangga ke-8. Siapakah artis kita yang berada di tangga yang ke-7? Okey, di tangga ke-7 adalah seorang artis daripada Malaysia. Daripada Malaysia. Oh, nak baca komen. Komen Syedaluddin tulis, Aida pandai berpuisi ni. Thank you Aida sudi menonton. Aida pula respon, hai DJ Shi, sama-sama tunggu lagu Taubatku. Okey, kita sama-sama tunggu. Kita sama-sama share program ini dan akan melihat
siapakah berada di tangga-tangga yang lebih tinggi. Sekarang kita baru sampai ke tangga yang ketujuh. Artis di tangga ketujuh adalah artis daripada Malaysia, yaitu Rafi Ali. Lagu yang dicalonkan untuk carta lagu studiomediamaju.com adalah Ku Nanti Cinta. Mari kita bersiaran dengan Rafi Ali, lagu Ku Nanti Cinta. Nantimu 1000 tahun lagi, karena cinta ini masih segar untukku. Tiada yang lain dapat ku miliki, cintaku ini suci untukmu. Mengharap kasihmu setia, biarpun kau tiada lagi di sisi. Kenangan dulu masih diingatan, aku rindu pada aku. Masa telah berlalu. Okey, artis daripada Malaysia ini, Rafi Ali, berada di tangga yang ketujuh dengan lagu Ku Nanti Cinta. Rafi Ali bukan hanya seorang vokalis, beliau juga adalah seorang komposer yang tinggal di negeri Kedah Darul Aman, Malaysia. Dan selain daripada komposer, beliau juga penulis lirik. Okey, setakat ini sudah banyak lagu-lagu yang dihasilkannya, yang dinyanyikannya sendiri, berduet dengan Rose Camelia, dan dinyanyikan oleh artis-artis lain. Tahniah Rafi Ali kerana berada di tangga ketujuh. Semoga sokongan rakan-rakan dan peminat-peminat Rafi Ali akan memberi undi yang lebih banyak untuk naik terus ke tangga yang lebih atas. Mendalam untukmu hanya kau satu ku cintai. Bagaimana anda menyokong artis pilihan anda, sama ada artis di Malaysia ataupun artis di Indonesia? Pertamanya dengan bergabung kongsi program ini. Setakat ini dah 128 shares. Kita target untuk mendapat 200 nya. Bergabung dengan teman-teman anda, rakan-rakan anda di Malaysia dan di Indonesia. Dan di posting itu juga ada wawasan, ada capaian. Ada capaian, ada link. Remind teman-teman anda itu, peringati teman-teman anda itu, ada capaian, ada link di posting ini, supaya mereka klik link itu dan pergi mengundi lagu pilihan mereka, agar pilihan mereka itu terus kekal dalam carta Studio Media Maju. Tuan Zainuddin Sidik-Sidik tulis itu, juga lagu Ayam Rindu dah ke 2 belum?
lambat masuk tadi. Belum Tan Zainuddin. Kalau belum, maknanya lagu Ayam Merindu berada di tangga yang lebih atas. Sekarang kita baru sampai ke tangga yang ketujuh, Rafi Ali. Kita ke tangga yang keenam sekarang ya. Kita di tangga yang keenam daripada 21 calon-calon lagu ke dalam carta lagu Studio Media Maju. Tangga yang keenam adalah artis daripada Indonesia. Artis tersebut adalah Husin Daruhan. Lagu yang dicalonkannya adalah Pupus Sudah Asa. Okey, ini dia lagunya Husin Daruhan, Pupus Sudah Asa. Terjawab sudah apa yang ku rasa. Pupus sudah segala asa, menggebu gelora di dada, menghentak dalam getaran jiwa. Kau pergi jauh, tinggalkan luka, membuat diriku luka nestapa. Merana di dalam sukma, engkau pergi begitu saja. Betapa pedih luka di jantung. Okey, Husin Daruhan, artis daripada Indonesia dengan lagu Pupus Sudah Asa. Dia bukan saja seorang vokalis, dia juga seorang komposer daripada Payakumbuh, Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Terima kasih Husin Daruhan yang selalu menghantar berita, mesej melalui WA kepada saya. Beliau punya studio rakaman di Padang ini ya. Alright, mungkin suatu hari nanti kita dapat berkolaborasi penerbitan lagu-lagu sama ada artis Malaysia atau artis Indonesia, dan bersama-sama mempromosikan lagu-lagu mereka ini. Terima kasih Husin Daruhan kerana menyertai carta lagu Studio Media Maju. Lagu Pupus Sudah Asa ni berada di tangga ke-6 daripada 21 lagu yang dicalonkan. Alright. Kau pergi jauh, tinggalkan luka, membuat diriku luka nestapa. Merana di dalam sukma, engkau pergi begitu saja. Betapa pedih luka di jantung ini. Musnahlah sudah hubungan kita berdua. Tiada rasa, tiada mimpi untukmu lagi.
sendiri, aku tak akan kembali lagi. Ya, undi Anda akan menentukan lagu Husin Daruhan ini akan terus berada di tangga ke-6 ataupun akan bergerak lagi naik ke atas, ataupun kalau Anda tidak beri sokongan mungkin akan turun ke bawah. Jadi sama-sama bergabung dan memberi sokongan kepada Husin Daruhan untuk lagunya ini di tangga yang ke-6. Ayo kita terus dengan carta lagu Studio Media Maju. Oke, berikutnya siapakah di tangga yang ke-5? Artis daripada Indonesia ini masih muda, berusia 18 tahun, telah merakamkan 4 album. Jadi bayangkan 4 album, bermula membuat rakaman pada usia 11 tahun. Kini telah ada 4 album. 4 album, saya diberitahu 4 album telah ada 40 buah lagu. Banyak sekali itu. Pasti kerana vokalnya yang mantap, jadi producer sangat menyukai vokalnya. Dan rakaman telah berlangsung beberapa tahun lepas, dan terbaru pada beberapa bulan lepas lagu yang dicalonkannya ke carta lagu Studio Media Maju adalah Marasai. Siapa artis itu daripada Indonesia? Itulah dia, Saskia Rayani dengan lagunya Marasai. Thank you.
Ini dia Saskia Raya nih di tangga kelima carta lagu studio Media Maju dengan lagu Marasai. Saskia, seperti yang saya sebutkan, berumur 18 tahun, anak kedua daripada dua bersaudara, ayah Saskia keturunan Melayu dan Minang Padang, manakala ibu Saskia asli Minang Batu Sangkar. Harapan Saskia semoga semua pencinta muzik dimanapun berada, terutama muzik lagu-lagu Minang, selalu menantikan lagu-lagu dan album baru daripada Saskia. Untuk selanjutnya, salam santun dan hormat daripada Saskia untuk semua pendengar dan penonton live streaming Media Maju DC. Itu tadi Saskia Rayani dengan lagu Marasai di tangga kelima carta lagu studio Media Maju. Haida Zahar Zabar tulis itu, bahasa Minang dan tak faham. Oh, kalau nak faham boleh tanya Pakcik Google. Type dekat Pakcik Google, Pakcik Google akan beri jawapannya. Saya selalu buat begitu, apa saja yang kita nak tahu, tak faham, nak cari, kita tanya Pakcik Google ya. Saya setuju dengan cadangan Syida Ludin itu, Aida, lepas ni buat pantun, puisi, letak ayat tu untuk kelainan. Okey. Okey, masih berada di 128 share. Teruskan share, teruskan kongsi, teruskan gabung agar kita dapat mencecah ke angka 200 shares. Teman-teman, sahabat-sahabat kita mempunyai teman-teman lain, jemput mereka, gabung mereka supaya menonton program Carta Lagu Studio Media Maju. Tadi kita bersama artis Indonesia di tangga kelima, siapakah di tangga keempat?
di tangga keempat carta lagu Studio Media Maju, artis daripada Malaysia. Artis ini dia dia sebuah kumpulan muzik, dia lain daripada lain, sebuah kumpulan muzik dengan penyanyinya. Siapa dia di tangga keempat? Inilah dia Kugiran di reunion bersama penyanyi utama mereka Zurani Munur. Lagu yang dicalonkan mereka adalah Jiwa Merindu. Mereka berada di tangga yang keempat. Padaku, oh Tuhan. Ya, Kugiran di reunion dengan gitar utama Zulkifli Rashid, gitar rentak A Supri, drum Osman, organ Saleh Daud, dan penyanyi utamanya Zurani Nur. Dan mereka mempopulari ataupun mempopularkan lagu-lagu rendah ataupun irama 60-an. Dan baru-baru ini mereka membuat rakaman di radio, stesen Radio Klasik RTM. Dan apakah salahku, kau buatku begitu, hidupku tak menentu. Kini sendiri meratapi bersepi, tiada yang peduli, hanya sedih menghampiri. Jiwa tak tertahan menanggung kepedihan, berilah kekuatan padaku, oh Tuhan. Itu tadi di tangga yang keempat carta lagu Studio Media Maju, Kugiran di reunion dan Zurani Nur dengan lagu mereka Jiwa Merindu. Tuan Zainu dia buat lawak di situ. Yang Dan tahu Denai ni ada tapak laluan gajah yang jadi laluan orang-orang kampung pendalaman. Alright, kita tiba di tangga yang ketiga carta lagu Studio Media Maju.
Siapakah yang berada di tangga ketiga carta lagu sedia-media maju bagi minggu pertama ini ya? Ya, sahabat Tuan Zainuddin Sidik-Sidik yang bertanya tadi di tangga ketiga, ramai followernya, sama ada follower di YouTube channel ataupun follower di tempat dia berbasking, iaitu berbasking di Kuala Pilah. Ramai followernya yang selalu singgah di tempat dia basking. Artis daripada Malaysia ini di tempat ketiga adalah Rod Dean dengan lagu yang dicalonkan ke carta lagu Studio Media Maju, Ayah Merindu. Jom kita bersama dengan Rod Dean. Okey, mana lagu dia ya? Mana lagu Rod Dean? Oh, tengah cari pula lagu dia ya. Okey. Lagu Ayah Merindu daripada artis Malaysia Rod Dean. Nah, lagu ini adalah daripada komposer Rafi Ali dan lirik oleh Syokri Yahya, sebuah penerbitan studio mediamaju.com. Dan Rod Dean juga adalah seorang basker di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, Negeri Sembilan Malaysia. Beri sokongan, ramai follow-nya beri sokongan. Teman yang kau sangat sayang, kau bisikkan cintamu padanya. Kulama pilihanmu agar kau bahagia, seperti cintaku dengan ibumu. Kau sudah punya segala impian, ku sendiri sunyi tanpa ibumu. Hanya
pulanglah selalu, ku tetap menunggu. Itu tadi tempat ketiga Rodin dengan lagu Ayam Merindu. Jadi ayo kita dengar apa yang akan diperkatakan oleh Rodin tentang lagu Ayam Merindunya ini. Ayo jom kita dengar. Okey, saya Azham dari Medan Malam Kopila. Undilah lagu Ayam Merindu Rodin. Okey, terima kasih. Okey. Assalamualaikum, saya Naim daripada Gerai Roti Canai Ania Cui. Jangan lupa undi lagu Ayah Merindu daripada Bro Din. Okey, terima kasih. Gerai Roti Canai. Saya Iman daripada Gerai Family Deguna. Ha. Saya memohon tuan dan puan undilah lagu Ayah Merindu daripada Pak Cik Rodin. Saya Aizat daripada Sate Tanjung. Undilah Rodin Ayah Merindu. Okey, terima kasih. Merindu orang kampung saya. Oh, terima kasih bang. Itu tadi Rodin juga suka buat the making ataupun penggambaran promo. Jadi dia ramai followers tu. Followersnya daripada Kuala Pilah. Itu sebab dia telah dapat memenangi undi kehingga ke tangga yang ketiga. Adakah Rodin akan terus bergerak ke tangga kedua ataupun tangga pertama pada minggu depan? Kita sama-sama nantikan perkembangan selanjutnya. Kerana dia dia pandai promo. Tuan Zainuddin kata orang kampung Den. Orang kampung Den. Syidaluddin tulis itu tanya Rodin. Okey. Elok juga Tuan Zainuddin, nanti tolong promo dan nyanyikan lagu tu. Ada versi karaoke ataupun mana semua dekat YouTube. Boleh cari lagu Ayam Merindu no vocal. Dan boleh gunakan klip itu untuk nyanyi lagu cover. Tuan Zainuddin pun handal untuk upload lagu-lagu cover di Facebook ya. Itu tadi di tangga ketiga Rodin dengan Ayam Merindu. Siapakah di tangga yang kedua? Sebelum kita dengar lagunya, ayo kita dengar apa yang nak dikatakannya tentang pencalonannya ke carta lagu Studio Media Maju. Jom kita dengar darinya sendiri apa dia nak kata. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syam ONR. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Studio Media Maju DC kerana menyiarkan karya saya yang berjudul Di Titik Sedar. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang telah mengundi lagu ini sehingga ke hari ini, dan untuk memastikan karya saya ini terus berada di dalam carta. Jadi jasa baik anda untuk terus mengundi lagu ini saya amat-amat hargai. Lagu-lagu lain pun juga semua hebat-hebat belaka. Jadi ini satu siaran ataupun rancangan yang bagus untuk pengkarya-pengkarya baru. Jadi teruslah memberi sokongan kepada Media Maju DC. Dan yang penting sekali, Di Titik Sedar diharapkan terus kekal di dalam
carta hati anda. Assalamualaikum. Bye-bye. Ya, anda dah kenal dia. Itu dia calon artis daripada Malaysia yang menduduki di tangga kedua, Syam ONR. Lagu yang dicalonkannya ke carta lagu Studio Media Maju adalah Di Titik Sedar. Dia maklumkan pada saya bahawa lagu ini adalah single pertama yang dirakamkannya. Dan beliau bukan saja seorang vokalis, malah beliau juga seorang komposer. Komposer, inilah dia artis Malaysia di tangga kedua, Syam ONR, dengan lagunya Di Titik Sedar. Sahara, begitu sukarnya talian ini mencari titik sudahnya. Keluhan rasa jarak bedanya, bicara juga seirama. Sekarang di hati ini bertanya, mengapa kita ditakdir bersama? Ku pasrah, ku pasrah, meniti liku ini. Tiada yang pasti, berperang ku dalam emosi. Oh, oh. Dalam kekosongan mencari akan rasa pada oh irama. Krisis pertanda bukan diminta, hanya ingatan untukku dekat padanya. Kan ku rawat harapan, biarpun kelak kan ku cari keikhlasan. Ku
lagu di titik sedar ini adalah terbitan ONR Production, lirik ditulis oleh Kalam Senja, dan seperti saya sebutkan, artis ini dan komposernya adalah Syam ONR sendiri. Alright. Itu tadi di tangga kedua carta lagu Studio Media Maju, Syam ONR dengan lagunya Di Titik Sedar. Syam put a note on the comments itu. Terima kasih kepada anda yang menyokong karya saya ini. Karya yang pertama ya, karya kalau di Indonesia disebut karya perdana ya. Okey, debaran mengetahui siapa di tangga pertama. Kalau anda baru saja join program live ini, tapi kalau anda join daripada awal, pasti anda tahu siapa di tangga pertama carta lagu Studio Media Maju. Apapun, mari kita dengar dulu klip video ini ya. Assalamualaikum, saya Shi, antara peserta carta lagu Studio Media Maju dengan lagu yang berjudul Taubatku. Ayuh kawan-kawan dari Malaysia dan juga Indonesia, sudilah hendaknya undi lagu Taubatku ini. Cara untuk mengundi mudah sahaja, hanya klik pada link yang dipaparkan oleh Media Maju dan tekan pada lagu Taubatku daripada Shi. Baik, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua sahabat yang telah pun mengundi lagu Taubat ke ini, di mana Shi sangat-sangat hargai ya. Okey, sekian dahulu daripada Shi. Senyumkan cantik. Ya, di tangga pertama carta lagu Studio Media Maju, artis daripada Malaysia, Shi, dengan lagu Taubatku. Jom kita dengarkan lagunya Taubatku daripada Shi. Memecah sepi di keheningan.
dari segala kesalahan. Ya Tuhanku, tambahkan daku ilmu yang berguna dan taufik serta hidayah-Mu dan rezeki yang luas, dan terimalah amalanku, taubat yang suci. Ya, lagu Taubatku dari Rashi adalah single yang kedua yang dirakamkannya selepas lagu Ibu Merindu yang mendapat sambutan hebat daripada pendengar-pendengar di Nusantara. Moga kita lihat sehingga berapa minggu lagu Taubatku dari Rashi ini akan bertahan di carta lagu Studio Media Maju. Alright, itu dia Shi, artis daripada Malaysia telah mendapat tangga pertama dalam carta lagu Studio Media Maju dengan lagu Taubatku. Komposer bagi lagu tersebut adalah komposernya adalah Rafi Ali, lirik ditulis oleh Shi sendiri. Alright, itu dia semua 21 lagu dan artis yang telah dicalonkan ke carta lagu Studio Media Maju, dan itulah dia keputusan minggu pertama. Jadi kita akan melihat keputusan pada minggu kedua pada hari Ahad yang akan datang. Jadi anda terus mengundi, gabungkan dengan rakan-rakan agar rakan-rakan anda juga dapat mengundi. Pastikan lagu yang anda pilih terus meningkat tangganya ke tangga yang lebih atas, dan jangan tersingkir karena tiga tangga yang paling bawah akan tersingkir pada 2 minggu daripada sekarang. Dan kita akan tambahkan dengan calon-calon lagu baru ke carta lagu Studio Media Maju. Sekian kepada semua anda yang bergabung, yang kongsi, yang menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.